this morning I'll be talking about our experience in enforcement. Saya tahu enforcement ini bukanlah pengalaman yang dilalui oleh ramai agensi, because enforcement ini hanya boleh dilakukan oleh agensi kerajaan sahajalah, bukan NGO ataupun orang awam. I know dalam pengurusan kawasan perlindungan ada banyak management tool, METT, PES dalam menguruskan taman negara or protected area, but we couldn't avoid to have enforcement in a protected area. So there are rules and regulations in protected areas, so enforcement is the last straw to protect our natural resources. Okay, to begin with, untuk mulakan, kenapa kita perlu ada benda ni semua, enforcement? Di sini ialah nilai agawood, gaharu, semasa sekarang. Kita boleh tengok situ, even dia ada sampai grade E. Kalau dulu dia cuma extract yang pure saja, even sekarang, even yang cheap wood itu pun sudah ada harga. Sumber daripada MTIB, kuota yang dikeluarkan every year, dan boleh tengok di sini ialah permit yang diisukan untuk ekspor. Kita boleh tengok ini ialah daripada ladang. This is not from lain-lain sumber. Ini semua daripada ladang. Maknanya ladang sendiri tak dapat supply yang mencukup, maknanya nak meet kuota tu tak dapat, because of very sangat sedikitlah sumber dia. So apa yang jadi ialah para pengusaha ini mendapatkan daripada sumber-sumber yang tidak dapat dipastikan, which is daripada hutan-hutan lah, yang hutan simpan, our protected areas dan sebagainya. Okay, kita ada buat assessment anggaran nilai kehilangan akibat daripada aktiviti pencerobohan dan pemburuan. This is in Taman Negara alone. Selama 12 tahun, kita punya anggaran menjangkau hingga ke 100 juta lebih. So, this is not something that we kena perlu ambil berat pasal ni. So even waktu kita patrol, kita ada jumpa camp, dan selalunya camp ini menggunakan kayu-kayu yang ditebang dalam hutan sana. Even kita pun buat anggaran kerugian berdasarkan kayu-kayu yang ditebang untuk buat dia punya camp ni. So this is daripada 2006 ke 2012 anggaran dia. Kita ada kita punya panduan lah untuk mengira mengira berapa nilai kayu yang digunakan. Again, estimated value of biodiversity loss, yeah, sangat menyedihkan. So therefore, we need this enforcement one and beyond. So One and Beyond ini ialah salah satu daripada program di bawah NBOS, National Blue Ocean Strategy, yang diilhamkan oleh PM kita, yang mana kita berkolaborasi dengan pihak tentera untuk menjalankan enforcement.
Kenapa pihak tentera? Sebabnya sekarang dengan peningkatan harga-harga sumber semula jadi daripada hutan, so orang sudah mula menggunakan kekerasan untuk dapatkan sumber-sumber ini. Even sekarang sudah ada big gang, ada kumpulan-kumpulan sindiket. Sesama diorang pun diorang akan bertelagah, akan bergaduh kawasan dan sebagainya. Especially in Thailand, the gangs were like fighting with each other. That's why ranger yang patrol the ground kena be prepared sekiranya berlakunya kekerasan. Even benda ni sangat-sangat biasa. Even tahun lepas 350 rangers were died waktu buat patrolling. Dia bukan satu benda yang yang main-main lah. So ini kita dapat daripada ni World Rangers Day itu, ada senarai dia. I think ramai yang dah tengok. And then last month saya sendiri terlibat dalam rescue seorang ranger kita kena serang oleh pemburu gaharu ni, pencari gaharu. So kita bekerjasama dengan ATM. Sebab apa tahu? Sebab kita perlukan, our ranger perlukan protection. Kita punya ranger cuma dilatih bukan dalam peperangan, bukan dalam mempertahankan diri. Kita punya ranger cuma dilatih untuk membuat inventory dan sebagainya. That's why bila ada event ada berlakunya pertembungan yang melibatkan kekasaran, jadinya kita perlukan perlindungan. Therefore kita menggunakan inilah, combine dengan ATM. So basically dalam satu-satu program One Ambion ini, kita pecahkan pada dua kumpulan. Kumpulan rondaan hutan is ground patrolling, dan juga kita ada satu kita panggil markas tag, yang mana markas tag ini akan control that group dan sentiasa every few hours akan dapat feedback daripada kumpulan ronda tu. So markas tag akan dia dia macam tentera punya lah. Kita ada map besar dan kita plotkan pergerakan kumpulan di lapangan. Okay. So strategi one ambient ini is high impact, is low cost, is rapid execution. Kenapa? Low cost because kita menggunakan sumber sedia ada. Bila kita nak buat patrolling, bila kita combine perhilitan dengan tentera, masing-masing sudah ada peralatan sendiri, gun sendiri, even communication masing-masing itu kita gunakan bersama. Jadinya kita tak perlu beli yang baru. Even mungkin pihak tentera tak ada GPS kan, tak gunakan sangat GPS tu, tapi perhilitan ada. Maknanya kita saling cover on the inilah keperluan-keperluan peralatan. So apabila kita keluarkan satu arahan kepada seorang ranger untuk menyertai One Ambion ni, ranger tersebut tidak tahu pun kat mana yang dia akan dihantar untuk deploy untuk program ni. Kita akan kumpulkan mereka ni satu tempat bersama dengan army, dan kita akan adakan cross training dalam lebih kurang 3 hari, penyesuaian dan pemahaman antara satu sama lain. Maknanya perhilitan memahami apa tugas tentera, dan tentera memahami apa yang perhilitan boleh bantu. Di samping tu kita selain daripada ice breaking, because mereka ni tak pernah berjumpa. Dan satu
antara strategi yang kita dah cuba pergerakan kita hanya pada waktu malam. Even waktu deploy selepas cross training, kita hanya akan menggerakkan kita punya pasukan pada waktu malam because pada waktu siang terlampau banyak orang tengok. Dan waktu itu even anggota patrolling itu pun belum tahu ke mana mereka akan dihantar. Cuma pada masa saat yang nak dilepaskan itu baru diberi tahu dan diberi map dan sebagainya. Sebab kita cuba mengawal secrecy of the operasi. Kita kena simpan secret. So selalunya dalam satu operasi terdapat lebih kurang 6 kumpulan pejalan kaki yang mengandungi lebih kurang 10 orang satu kumpulan, dan satu kumpulan itu melibatkan lebih kurang 50-50 askar dan juga perhilitan untuk buat kerja. Dan bila kita mula One Ambion dulu, kita cuma menumpukan kepada taman negara saja, taman negara Pahang, Kelantan dan Terengganu, because this thing initiate waktu mula-mula di initiate dulu ialah antara kerjasama perhilitan dan tentera. Cuma pada tahun ini kita dah mula collaborate dengan taman negara Johor dan juga Royal Belum. Di mana kita combine pula perhilitan, Royal Belum dan tentera. Sudah ada tiga punya inilah. Di samping kita nak share kita punya experience dan kita juga nak transfer pengetahuan itu kepada pihak yang kalau di Royal Belum, Royal Belum. Kalau di Taman Negara Johor, Taman Negara Johor. So, disebabkan kita tak perlu buat pembelian peralatan-peralatan sebab menggunakan apa yang sedia ada, dan juga kos-kos yang ini dapat dikurangkanlah. Kita ada sort of macam satu enforcement yang complete tapi menggunakan peralatan dan kemudahan yang sedia ada, jadi kita dapat jimatkan kos. Okey. Yang tengah tu ialah Taman Negara, atas sana Royal Belum, dan di bawah tu ialah Taman Negara Endau Rompin. We started in 2014 until now, and then in 2015 kita dah mula berada di Royal Belum dan juga Endau Rompin. So far daripada 2014 ke 2015 kita sudah ada 18 operasi. And this year alone kita ada 12 operasi. Okay. Saya nak share sikit apa yang kita temui semasa kita buat rondaan, because this is very important sebab ini ialah maklumat-maklumat yang kita kumpul. We have our own intelligence unit. Bila ranger patrol dan bawa balik maklumat ini, our intelligence unit akan cuba mix and match. Dia macam puzzle. Supaya kita dapat buat perancangan yang lebih tepat dan juga kita dapat... sebab taman negara itu besar dan kita tak boleh nak patrol semua. Jadi kita kena buat di mana hotspot, di mana kawasan yang biasanya dan dimasuki. Boleh tengok situ. dalam tahun 2000 sehingga ke 2010, kebanyakan yang kita jumpa ialah orang Thailand. Selepas 2010, dia ada ini sikit, kebanyakan yang kita dapat tangkap ialah warga negara Kemboja dan juga Vietnam. That's mean yang dulu masuk hutan orang Thailand sekarang sudah jadi tauke, dia employ pula orang Kemboja dengan Vietnam, maybe.
So you boleh tengok dia masuk memang complete, walaupun pada dia orang complete lah. Ubat, even they have batteries untuk charge dia punya handphone. Dan dia orang ni, dia punya modus operandi dia sangat sangat bagus sebenarnya. Even dia ada satu grup masuk dalam, hantar makanan dulu, tanam dan keluar. Dan ada satu grup lagi akan masuk ronda cari pokok gaharu, buat penandaan kat mana, di mana, dan keluar. Dan ada grup pula yang pergi just untuk ambil saja. Makanan is already there. Bekalan is already there. So diorang, saya tengok ubat tu, I ingat apa sakit pun dia boleh rawat dengan ubat tu. Memang complete. Okay, macam mana diorang tahu? Diorang ada sistem sign. Dia ada banyak sign. Dulu kita tak dapat baca sebab dia dalam bahasa ataupun tulisan yang kita tak faham. Sebab through time, kita dapat maklumat, kita panggil penterjemah, pengalih apa, ahli bahasa. Jadi kita dapat tahu apakah maksud-maksud tulisan ni. Dark event, tempat letak barang, disimpan di mana, penunjuk arah dan sebagainya. Even di mana ada kawasan liputan telefon, dia dalam bentuk logo. Kalau duduk situ boleh buka Facebook. Tapi dalam hutan, dia ada ni. So all the sign. Saya tak tahu, mungkin you find out in the new boring skills about enforcement, but I like to share. This is from our intelligence work. Ini ialah bukan lakonan semula. See how they move kat sungai, buat rakit. Yang dalam guni itu ialah hasil dia lah. Tengok berapa besar. Bocor mu ya. Cuma nak kelah je. Dia boleh tengok lah berapa besar dia punya barang yang dia bawa. Bantau pot mu. Atau cok mu dia. Okay, ini semua daripada kita punya intelligence lah. Kita dapat maklumat ni semua. Even kita cuba dapatkan who's the local punya yang jadi culprit dan sebagainya. We have all the information, then only baru kita boleh buat kerja ni dengan lebih berkesan. Dia mengambil masa untuk dapat sampai setahap ni, tapi it's not impossible. Dia pun manusia juga, sama macam kita. Cuma we have to duduk di tempat mereka untuk tengok sama ada apa, nak tengok ni lah dari segi planning dan sebagainya. I would like to share. Tadi you tengok dia bawa beg tu berat kan, besar. Selalunya bila kita bertembung, sebab dia dah bawa berat, bila dia by the time dia buka beg tu, you tak akan dapat kejar dia. They are very fast. Mostly yang Cambodian, yang Vietnamese yang masuk ini, they are small size but they are very fast. Kalau you nak kejar, memang tak dapat. Kita macam saya kan, boroi, nak kejar pun tak dapat. That's why kita perlu susun strategi yang baik untuk tangkap mereka ni. Okay. Other than kebaikan-kebaikan yang kita dapat dari maklumat-maklumat enforcement, pada tahun ini kita juga include smart patrolling. Smart akan dibentangkan oleh Cik Fauzul nanti apa dia smart. Dan selain daripada kita buat enforcement, ranger juga perlu ambil cerapan-cerapan data seperti ini supaya dia is a integrated punya patrolling. Not just kita masuk untuk tangkap orang jahat, tapi kita juga dapat maklumat-maklumat yang lain lah, yang berguna untuk jabatan.
these are among the place that public tak pernah sampai. Even orang tak pernah dapat gambar ni semua. This is all tempat-tempat menarik yang ada potensi ecotourism. Dia sangat cantik, very pristine. So maklumat-maklumat ni pun kita bawa balik juga untuk, I tak tahu lah, mungkin bahagian ecotourism ni untuk kebaikan ni lah jabatan yang lain. Okay, patrolling is nothing new to Jabatan Perhilitan. We've been doing this for years and years. So kita ada inventory, kita ada rondaan harimau, obzilai sebelum ni, enforcement sebelum ni kita panggil obzilai, dan juga pengawalan sepenuh masa taman negara. So you tengok dia punya, itu ialah kita plot kita punya movement. Tapi melalui one ambient, this is how intense kita punya patrolling dekat taman negara melalui one ambient. So ini kita plot menggunakan smart punya application lah. Nanti ada token smart akan explain. Again, data-data itu kita simpan untuk kita punya planning dan sebagainya. Here I would like to show you tempat yang cross kuning tu adalah tempat kita tangkap penceroboh. You boleh tengok dia cuma ada di border aje. Kita tak dapat pastikan sama ada kawasan yang banyak tu cuma di border ataupun maybe is a coincident kita jumpa dia. Tapi you boleh tengok dia ada di sekeliling je, bukan di tengah-tengah sana. Bila you fikir balik, dia bawa beg berat tu, I don't think dia bawa daripada tengah sana. So saya rasa kebanyakan illegal harvesting of this NTFP cuma berlaku di kawasan sempadan, because taman negara is very big. Kalau you tengok dia nak bawa tu, kalau you jalan kosong from end to end, it will take you about 15-20 days. So you just imagine kalau you nak bawa tu 15 days, 20 days kan. So I think dia banyak kat border saja. So among pencapaian kita ni, enforcement sebelum ni kita panggil Ops Jelai. Daripada 2002 ke 2013, we manage itu tangkapannya 139. Dan you tengok bila we start one and beyond, 2014 ke 2016, even until now still counting, kita sudah dapat 80 orang. It's either ini ialah hasil daripada kita tingkatkan kita punya usaha ataupun memang sekarang lebih ramai penceroboh. Dia bagi dua maksud di sini. Antaranya yang kita tangkap lah. Therefore, undang-undang ini sangat penting. Bila kita tangkap, it's just not end there in the forest. The process of prosecution dan sebagainya akan berlaku selepas kita bawa keluar tu. That's why kita punya our rules and regulation, dia kena ada bersesuaian. Perlu ada penalti yang bersesuaian supaya benda ni dapat disabitkan dan didakwa dalam mahkamah. If not, dia hanyalah kerja-kerja yang sia-sia. Kita tangkap dia, kita bawa keluar dan kita tak boleh dakwa dia di mahkamah. Saya cakap ni bukan apa, sebab I know my friends in Johor Park having this problem. So you have to have a good enactment or a good akta untuk untuk you enforce lah. If not, ranger patrolling ni dia dapat letih saja. Nak prosecute pun tak boleh. You nak dakwa pun tak boleh. So I have to move fast forward. So in the future, we are looking at Jabatan Perhutanan untuk rondaan di kawasan-kawasan hutan simpan sebagainya. Itu
balik kepada Jabatan Perhutanan lah untuk willing untuk join sekali. And kalau kita tengok sini Jabatan Bomber, because Jabatan Bomber ini dia banyak experience dalam rescue. Like I said just now, kita kadang-kadang kita rescue kita perlukan helikopter dan sebagainya. They have the resources. Jabatan Immigration. It's not semua yang kita tangkap ini ada tak ada pasport. Ada yang ada pasport. Even ada yang ada permit kerja. You will amaze that most of them dia masuk sini untuk kerja kilang. Tapi dia duduk kerja kilang dalam 2 minggu then dia masuk hutan. Sebab ini ialah sindiket. Dia masuk secara sah tapi dia tak kerja dekat kilang tu, tapi dia kerja dalam hutan. So that's why kita perlukan Jabatan Immigration untuk selesaikan masalah ni lah. Okay, that's it. Our experience in One and Beyond. Terima kasih